dekat lebih mantap. Dan sekarang ini Sick pula jatuh kat open. Kali buat apa-apa. Yudu Gang pun tak sempat nak mencuri kill tersebut. Saya rasa tadi Ban Parang dan rakan-rakannya sedang melihat. But last nyawa dia sempat dia perun kat atas tu. Kalau katakan ada salah seorang pemain daripada pasukan Ningus naik ke bahagian atas kontena dan sebagainya. Kat atas sektor ni saya rasa confirm Wat akan menjadikan demangsa di dalam situasi kita. Ningus, kita dapat lihatkan daripada kawasan kamera ni mereka duduk satu baris saja atau mungkin dua baris depan dan belakang. Tapi untuk SMG malang sekali untuk pasukan mereka. Banyak kali mereka terhalang laluan mereka untuk masuk dalam circle. Sering kali benda itu terjadi. Tapi kali ini mereka dah hilang dua pemain. Dan dua kill tersebut masuk ke dalam poket Dingus MPX. Ya, betul. Ini benda yang bagus untuk Dingus. Di mana mereka boleh mengejar pasukan Dr. TA ketika ini. Dah confirm naik dah sekarang ni. Sebab mereka sama mata. So, bila mereka tambah lagi dua poin. Sekarang ini mereka secara rasminya, secara tidak rasmilah. Sekarang telah pun mendapatkan tempat kedua dari segi overall point. Yang mana sangat-sangat memberangsangkan. Kalau kita fikirkan, mereka daripada tempat ke-14. Panjat 12 anak tangga. Satu jumlah yang begitu banyak pesaka seterusnya akan pergi ke arah pasukan TRX. Sebenarnya, tidak ada langsung yang akan menjangkakan perkara ini. Tetapi Daman Sarah Flash Vision, ada satu opening yang begitu cantik, begitu mudah sekali untuk mereka pergi ke arah zone seterusnya. Dan satu kesukaran untuk pasukan-pasukan yang berada di skrin ini. R2K, iPhone Wanted, Doktor Internet Tauge Ayam. Mereka perlu menunggu rotation yang akan dilakukan oleh pasukan yang lain terlebih dahulu. Doktor Internet Tauge Ayam telah memulakan dan menghidupkan Ninjian. WC Sport juga bergerak sekarang. Yang tersekam melepaskan tembakan Luxi mungkinkan terjatuh. Tapi SMG tinggal last guy sebenarnya. Kerana dijatuhkan dengan agak ramai. Homeboys juga memerhatikan sekarang ini. Ya, tapi Bosco akan tersebar dengan pasukan Wales. Alah dan pula lah berpusing. Nasib baik clear daripada pasukan Wales. Tidak perasan tapi Aswar masih lagi akan ditekan pada waktu ini. Memandu terlalu dekat dengan bahagian compound. Membuatkan Aswar akan terjatuh dan mungkin dapatkan knockdown yang kedua. Sekarang tidak, Boskur berjaya untuk menyembunyikan diri mereka di bahagian high ground tersebut. Wales dapatkan satu kill. 60 orang main pada waktu ini. Tapi kita lihat begitu banyak sekali penggunaan kenderaan di kawasan sekeliling Jogopol. Kerana nak tanam, mereka kena menyelit masuk ke dalam kawasan bandar. Itu sahaja cara mereka untuk mungkin menghidupkan peluang bagi mendapatkan winner-winner chicken dinner. Kerana QB sekarang ini dan juga Sen berjaya untuk mendapatkan berapa orang pemain daripada pasukan Evolz. The IP Aikul juga akan ditekan. Kepulan asap akan dibuka oleh Samzi untuk memastikan bahawa at least pasukan Evolz IP akan kekal dengan dua orang pemain. Yap, tapi ini ada Geek Fam. Mereka ada keempat-empat pemain mereka tapi QB telah berjatuhkan terlebih dahulu. Cuma kali ini dia jatuh di dalam perumahan. So tak ada masalah yang begitu besar sekali. Boleh dibangkitkan, boleh terselamatkan tapi UI Boy. Dia juga sedang menerima satu tekanan dan tekanan tersebut dihabiskan oleh Putra. Putra terus menghancurkan saja UI. Dengan sangat-sangat mantap sekali. Tapi itulah dia, SMG akan terpaksa turun ke bahagian bawah. Homeboys mereka akan mula terbelakang seterusan ke bahagian hadapan. Suncon relax gila-gila. Dia pergi ke depan macam tak ada apa-apa yang berlaku pun. Dah macam Fuse in Furious. Dia pergi ke depan langsung tak sedar apa-apa yang terjadi ke bahagian kirinya. Tapi sekarang ini confirm pemain-pemain yang berasakan Homeboys dah tahu dah. Ada beberapa pemain daripada pasal Etis Circle sedang berada di perumahan di bahagian kiri mereka. Jadi Suncon the one and only yang terselamat masuk ke bahagian dalam perumahan tersebut dengan selamat. Yang lain masih lagi tersekat. Belum lagi dapat ke tempat yang terbaik tapi sekurang-kurangnya mereka dah ada dalam circle. Ya, tapi Team Secret dah menjatuhkan ramai orang juga sebenarnya. Masih lagi kekal dengan 16. Pasukannya masih lagi bertahan. TRX berjaya mendapatkan satu headshot dengan satu Khan NT Karamos Goku sebentar tadi. iPhone Wanted akan berlawan dengan pasukan Wales Esports sekarang ini. Tembakan demi tembakan kedengaran. Tetapi nampak kayaknya dua orang dijatuhkan oleh low user sekarang ini. Tiba-tiba pasukan Wales Esports ada pembukaan yang begitu cantik. Terus saja dihabiskan dengan Grenade Killer. Low you begitu cantik sekali permainan ditunjukkan. Min bersorangan di kawasan bukit. Tapi ada satu orang yang telah diantar untuk masuk ke dalam zone terlebih dahulu. Wales Esports akan mengganas mungkin sekarang ini kerana mereka masih dikekal dengan 4 orang ataupun tidak. Sama-sama kita nantikan akan melakukan rotation ke arah belakang tidak. Itu adalah untuk mengambil kereta sebenarnya. Dan sekarang ini iPhone Wanted tiba-tiba dah berempat. Tinggal 2 orang sahaja. Ya betul. Tapi Wales akan bermain dengan begitu garang sekali. Permulaan begitu cantik sekali untuk pasukan Wales. Dan itulah dia selepas beberapa pembukaan terhadap pasukan iPhone Wanted. Ini akan memudahkan mereka untuk masuk lebih ke bahagian hadapan dengan keadaan yang tenang dan aman. Tetapi Naoki itulah dia pemanduan. Woo!
memang betul-betul macam F1 lah. Pergi ke arah satu lagi rakan yang telah pun selamat mendarat di kawasan Bandar Geogopol pada waktu ini. Suncon berdua saya pasukan Homeboys. Tetapi alahai sekel. Betul-betul padat cuh dekat dalam kawasan Bandar. Geek Fam TRX antara pasukannya ada tempat yang baik. Maka Geek Fam sekali lagi akan berjumpa dengan pasukan Secret. Udah tak sedar, dia tak sedar. Dia masuk tanpa menyedari ada pemain daripada pasukan Homeboys. Tapi malang sekali Homeboys. Walaupun ada beberapa orang pemain mereka tak sedar. Dan ikut Inauki bersorangan sekarang yang akan melawan dengan Noxy. Dan juga semua poin daripada sekarang ini. Satu lawan dua. Tembakan ramai depan sebagian belakang. Tapi dia akan cuba untuk melawan rakan ini terlebih dahulu. Inauki ditembak boleh berbagian belakang. Inauki terpaksa untuk pergi ke tingkap yang berbeza. Boleh pakai tembakan yang rambang saya dipakai dalam tingkat tersebut. Tapi Inauki dan keadaan yang begitu berbahaya. Kalau dia pergi kawasan luar di bagian kanan. Confirm ada tim lain nampak. Ada pasukan dari CJP di bagian belakang. Inauki sekarang ini dia dah tak boleh nak pergi ke mana-mana. Langsung tak ada peluang untuk bernafas dalam situasi ini. Anti-circle pun masih lagi akan mampu untuk melambatkan rakan-rakan mereka. Tapi itulah dengan Putra. Telah pun jatuh untuk pasukan Yudu Gang. Tiga orang pemain masih lagi hidup. Ajaibnya masih lagi kekal dengan 16 pasukan. Walaupun banyak kejatuhan yang kita perhatikan sekarang ini. Langsung tidak ada yang terjatuh oleh Playzone. Semua berusaha dengan begitu keras sekali untuk berlawan. JPNC juga barbar nampak gayanya. Permainannya begitu agresif ditunjukkan oleh tim Malaysia nampak gayanya pada kali ini. Satu corak yang begitu memberansangkan telah pun ditunjukkan. JPNC yang terus bergerak ke depan. Inauki akan mengambil kesempatan ini untuk bermain dengan begitu pasif sekali. Sementara pasukan yang ini diratakan. Aipong Wanter dikeluarkan di tempat yang ke-16. JPNC dapatkan satu kill. Satu knockdown sebenarnya ke arah pasukan mereka. Pasukan yang lain sebenarnya anti ke Noxy dijatuhkan. Dua orang saja lagi yang tinggal untuk mereka. Tapi Snyderman dapatkan lagi satu. Sekarang ini adakah anti-circle yang akan memenangi perlawanan di antara mereka. Oh, Leo pula dijatuhkan. Last guy untuk JPNC. Walaupun mereka yang melakukan pergerakan ofensif sebentar tadi. Tidak, sebenarnya ada Wong dan juga Aduka. Bermana inilah perlawanan dua. Lawan tiga. Kalau Noxy berjaya dibangunkan kembali. Tapi Inauki. Inauki sekarang ini. Dia sangat-sangat bijak. Dia tunggu saja kesilapan yang akan dilakukan oleh pasukan lawan mereka. Ya, Inauki dia macam, korang lawanlah, korang lawanlah. Tolonglah, jangan nampak aku. Aku tak ada dekat sini. Aku tak ada dekat sini. Aku alimunan. Saya hanyalah sebuah dinding. Tapi apapun, Inauki terpaksa untuk pergi berhadapan. Mungkin dia dah tak ada apa-apa persen untuk digunakan pakai. Aduka akan dijatuhkan dekat situ. Inauki memang betul-betul dah tak ada apa-apa perubatan untuk dia guna pakai. Membuatkan saya rasa dekat tuan Inauki akan cuba untuk spray secara random saja. Tapi mereka akan terkeluar di tempat ke-15 dengan 2 kill sahaja. Bayangkan lawan. Wow. Sakitnya bila mati dan tahu bahawa tak ada harapan. No choice, tak ada benda yang kita orang boleh buat. Kita orang nak try heal, tak ada versi. Kita orang push ke bangga depan, kita orang kalah, kita orang hilang orang. Dan sekarang ini depan ni apatah lagi kita tengok. Terlalu banyak pasukan sebenarnya yang berkumpul berdekatan dengan satu sama lain. Tetapi abon sekarang ini Wales ada tempat yang terbaik. Mereka ada lereng bukit berdekatan dengan mereka. Ada R2K DMV juga berjaya untuk milik dalam salah satu bangunan. Tetapi selain daripada itu, semuanya kena bergerak masuk. Ya, sangat-sangat menarik dan tertarik. 12 pasukan masih lagi hidup. Tetapi sekali yang ketarik ke kawasan lain lagi. Tim Secret mereka kena bergerak masuk. Tapi Dingo sekarang ini akan meninggalkan mungkin Reed di bahagian kanan mereka. Kalau pergi ke bahagian depan telah pun terbuka. Begitu berbahaya. Geekfam akan mula untuk melakukan satu berakan terlebih dahulu. Satu bom tangan lemparkan daripada si Jumper sebentar tadi. Aishot pergi ke bahagian depan. Dia nak dapatkan kill tersebut. Dia nak memastikan kill. Tetapi dia sebenarnya memaksa dirinya untuk keluar ke bulatan. Ataupun dia keluar ke tempat yang berbahaya. Dan sekarang itulah dia. Fredo akan berpaskan tembakan terhadap pemain daripada pasukan Geekfam. Dia pakai satu. Dia memastikan satu kill terlebih dahulu. Dan Jumper membuka skop. Terpergi ke tempat yang berbeza pula. 3 lawan 3. Tim Secret akan melawan dengan Dingo's MPX. Siapakah dia akan berjaya untuk menang dalam kawasan ini. Tapi itulah dia impul ke tempat daripada bagian belakang. Aisyah telah berjatuhkan. Jumper membalas kembali tembakan tersebut. Tetapi Jumper juga telah berjatuhkan. Tinggal Fredo bersorangan saja yang masih lagi hidup ketika ini. Dan adakah Fredo akan bertahan saja dalam kawasan ini. Dia nak lari ke ataupun duduk saja. Saya rasa dia tidak akan berapa melarikan diri dalam situasi ini. Kalau dia lari pun berbahaya. Fredo masih lagi sedang bersinar di bagian belakang saja. Tembakan daripada bagian kiri. Fredo 1 lawan 2. Pemburu cuba untuk masuk ke dalam circle terlebih dahulu. Tetapi dia tak sedar mungkin sekarang Fredo sedang berada bagian belakang. Fredo nampak kau sedikit tetapi impul. Macam di Six Sense. Rick rata terus. Ya betul, tetapi sekarang ini dialihkan pula berperlawanan Dota Internet. Tauge Ayam bersama dengan pasukan TRX. Mereka cuba untuk berapakan sekali seterusnya. Terus saja bergerak ke depan. Fahmi dapatkan pemburu. Pemburu dijatuhkan secara terus. TRX tembak di tempat yang berbeza sebenarnya. Dota Internet Tauge Ayam terus saja bergerak ke depan. Ada satu orang dalam secara flash vision. 4-2-0 berada di kawasan atas sebenarnya. Kalau mereka rush in satu pasukan, mereka mungkin boleh menang. Tapi saya rasa mereka tidak tahu. Tetapi sekarang ini mereka bom telah pun dibalik. Triki tak nampak. Ada orang kat belakang dia. Dia dijatuhkan oleh Fahmi. Dan sekarang dia telah pun ditembak. Nampak gayanya. Triki terus dia habis kali 4-2-0. Ramai-ramai mungkin akan masuk daripada Dota Internet Tauge Ayam. Tetapi ada bom yang dilepas
dilepaskan sebentar tadi daripada pasukan TRX dalam tidak sedar. Exaiko juga memberi bom. Foto rendah sekarang ini semakin rendah, tetapi Simbi ada grenade killer di sini nampaknya untuk pasukan Wales Esport. Begitu banyak kill sekarang untuk pasukan Wales Esport sebenarnya. Satu lagi bom dibalik, tak kena. Dia akan terus bergerak ke depan menggunakan satu Thompson. Terus dilepaskan tembakan free fire yang cantik, berjaya menjatuhkan pasukan daripada Damansara Flash Vision di tangga yang ke-8 pula. Ya, tapi permainan yang begitu cantik juga daripada pasukan TRX pada waktu ini. Mereka ada power player. Tauge Ayam ditekan. Bozi dijatuhkan terlebih dahulu oleh Aikul. Evos VIP antara permainan terbaik untuk pasukan mereka pada waktu ini. Tapi itulah dia Tauge Ayam satu demi satu dijatuhkan. Mereka sempat untuk mencuri Ray. Tapi Pami akan datang untuk memberikan bantuan. Revival akan dilakukan. Tapi sekarang ini apa yang lebih penting adalah Sekel tarik ke mana? Kalau Sekel tarik kepada Wills, Wills berdapat cikgu dia. Tidak, Sekel akan pergi kepada pasukan TRX dan juga TA. Dan ada satu pasukan yang berjaya untuk menyelit sebenarnya, saya rasa. Saya tak masih itu adalah color untuk pasukan apa, tapi Wales belum bergerak ke hadapan. Mereka masih lagi ada power player. R2K konsisten. Yap, sangat-sangat konsisten. Tapi Zizo telah berjatuhkan terlebih dahulu. Pemain-pemain daripada pasukan TRX akan mula untuk melakukan terusuhan yang bagian hadapan. Dan adakah dia akan mula untuk melompat keluar daripada tingkap ini? Dia nampak seorang pemain. Dia melompatkan tembakan sahaja tapi malang sekali. Dia sedang memegang rakan-rakannya. Tetapi Psycho, dia nampak mampu untuk mempertahankan kedudukan ini. Kedua-dua pemain daripada pasukan TRX telah pun dijadikan mangsa. Bersin kit terus digunakan terlebih dahulu. Dia akan cuba untuk mendapatkan kedudukan lebih baik. Dia akan cuba untuk memastikan keadaan dia lebih baik. Tapi malang sekali, tetap akan rata 5 byte. Waktu yang paling sesuai, tetapi timing dia lambat sikit. Kalau dia datang lebih awal, mungkin dia boleh menyelamatkan rakan-rakannya. Tetapi tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Terus tinggal 5. Buat pasukan saja lagi yang berbaki dalam permainan kita ketika ini. Ya, betul tu. Tapi Wales Esports dalam tidak sedar. Ini seakan-akan situasi Yudu Gang di Sunhawk. Apabila mereka menunggu timing yang sangat-sangat sesuai untuk masuk ke dalam circle. Sementara perlawanan sedang berlangsung di tempat yang berbeza. Kita nampak sekarang ini, EVOS VIP juga dapatkan satu placement point yang cantik. Wales Esports masih lagi kekal dengan 4 orang. Kita tahu kekuatan 4 orang Wales Esports macam mana. Mereka garang sekarang ini. 10 kill telah pun menjadi milik mereka. Terus saja bergerak ke depan. Xamzi melepaskan tembakan 5 byte rendah betul. Steward bergerak ke depan juga. Sin masih lagi bernyawa. Gifam masih lagi ada dalam perlawanan. Steward melepaskan tembakan. Insomnius juga masih lagi kekal dalam perlawanan. Samzi bermain dengan pasif. Dia nampak ramai orang dekat depan tapi dia tidak akan melepaskan tembakan. Mereka mahu bermain pasif. Mereka mahu placement terlebih dahulu. Wales Esports jatuh 1 orang. Mereka perlu untuk mendapatkan Sin saja sebenarnya. Tapi Sin begitu bijak untuk mempertahankan dirinya. Siapakah yang akan berjaya mendapatkan chicken dinner? Kalau dilihatkan kepada manpower, Wales Esports. Tapi dilihatkan kepada kebijaksanaan, saya rasakan EVOS VIP ada peluang sebenarnya. Ya, 4-2, 1-1. Untuk 4 pasukan yang berbeza pada waktu ini, Wales. Mereka memang betul-betul mengaumlah pada hari ini. Saya rasa paus yang kita lihat sekarang ini adalah paus carnivore. Paus yang begitu ganas sekali di bahagian darat. Dan itulah dia, Sane juga akan ditabrak. Memberikan satu lagi kill tambah kepada pasukan Wales. Tuan dijatuhkan. Tapi saya rasa tak ada masalah untuk mereka heal. Yep. Tak ada masalah untuk mereka revive. Sebab mereka ada kawasan compound dan SMT akan dilihat. Aku juga boleh dikesan dalam masa yang terdekat sekarang ini. Mereka akan menjadi key maker. Antara siapa dapat nombor 3 dan nombor 2. Dan mereka nampak Aiko. So itulah dia penamat untuk pasukan EVOS VIP. TRX nombor 2 Wales Chicken Dinner. Wow. Wales tadi 17 kill. Kali ini dia ada 13 kill secara total. Itu bermakna kalau dia dapat 5 mile itu bermakna ada 14 kill untuk pasukan Wales Esports. Kebangkitan yang sangat-sangat mantap telah ditunjukkan kepada pasukan Wales Esports. Tapi 5 mile. Betul-betul berjuru dia tak tahu nak buat apa. Dan sekarang ini kalau digunakan mesin ini mungkin dia akan mati juga dalam situasi ini. Jadi 5 mile hanya mampu untuk menunggu saja. Saya rasa mereka tahu. Ya, mereka macam tahu. Tapi mereka balik satu bom tangan bagian depan. Zimbi dia melompat-lompat. Oh, dia macam dia dengar. Dia tahu. Dia nak dapatkan key point. Saya rasa sekarang ini Wales Esports mereka boleh saja bergerak ke depan. Dan alamak, jatuh play zone pula. 12 kill